Amin. Ijabir dari ayat.
Bismillahirrahmanirrahim.
wala quwwata illa billah wala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa in ta'dhamu rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid wala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallah Allahumma baqtu khadratul muhtaramin dumateng para ulama para kiai ingkang kawula hormati kula hormati dumateng para habaib ingkang hadir ingkang khusus Nabi Husain Nabi Ahmad Nabi Ridho dan yang lainnya ingkang boten saged kula sebut satu persatu khawatir hal salah namun boten mengurangi hormat dan takdir kula dumateng jenengan sedaya dan sedaya mawon para ustaz para undangan sedaya mawon ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala langkung rumiyin monggo sareng-sareng mengucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin kranten nika saat menika kita sedaya tasih dipun paringi dening Allah limpah taufik hidayah dan inayah kesehatan dan kesempatan sehingga wakil hadir wonten menika majelis wonten dalam pulau dalam rangka tasakuran walimatul akikoh ingkang bundi putra pulau Ananda Nafik sampun gadai putra insyaallah paring asma Mustafa Al-Mukhtar. Jenenge kawula ndugake jenengan sedaya sak perlu minta doa restu. Langkung langkung dumateng para hadirin. Kawula saestu nuwun doa mugi-mugi cucu kula. Iya. Khususipun lan dugi langkung anak kula, Afif utawi anak kula Muhammad Ibn Hamzah yang hasil belajar terpondok kalian kuliah kalau mohon doa mukungi keluarga kula dipun takdir dina Allah dan terso putra putri ingkang soleh soleha manfaat dumateng akan nyebut Allah Subhanahu wa ta'ala salawat ma'asalam mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah dumateng beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring petetah petunjuk dumateng kita sedaya arupi dinu Islam mugi-mugi mawon kita sedaya berusaha meneladani beliau nyontoh beliau dengan sekuat tenaga mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan dan mudah-mudahan kita nantinya ditolong oleh Rasulullah saat-saat sakit nampal buatan suarkan ibu Allah Subhanahu wa ta'ala sedaya mawon ingkang kula hormati mboten perlu panjang lebar anggen kula matur yang pertama matur suwun sanget atas rawuh jenengan sedaya ingkang pundi mantasaken undangan saking kawula kaliyan Nafik laku-laku matur para sedaya para ustaz para kiai ingkang saged meluangkan waktu menghadiri insyaallah memberikan doa dumateng keluarga kula wabillahi khusus dumateng Mustofa Mukhtar mugi-mugi dipun takdir dina Allah tentu sebut ingkang saleh sesuai harapan keluarga kula kemenika meneruskan perjuangan para ulama para salihin langkung-langkung berjuang sejak Rasulullah SAW menegakkan Islam ala ahli sunnah wal jamaah lekatingan kiri kiri oke matur mawon tidak ada mawon berasa ya berarti jadi yang jelas jelas kata-kata wali makipo terbayang santai kata ya boleh sing seneng wah semangat sing gak seneng aduh
sakit dia. Oke, dan itu kalau atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya dilakukan sedaya mawon kalau sun sabar saat nangis, sabar lo kalau ingin ya saran-saran dengan nambah ilmu pengetahuan, laku-laku ilmu agama. Terus sun dengan Habib Ahmad memberikan tausiah beberapa ilmu berapa sebanyak-banyaknya. Nah, dan kalau sun sekaligus nanti ditutup doa doa majelis pada doa sholat dengan terhadap Husein nanti. Nah, makatan pegang sangat kalau terangkan kerawang dunge, Allah mohon maaf sekali lagi atas nama keluarga dan Nafik dari Pulau Pulau perlu mengenalkan Pulau Sulawesi Zakaria Habib. Kenal sih terkenal. Kaulah Muhammad Zakaria. Ya, tadi niku ngaten akhiran bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa bi syafi sadri wa yasir amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa hadir di undangan daripada Sahibul Hajah Bapak Haji Muhammad Zakaria dan keluarga. Semoga hadirnya untuk ini mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan ampunannya Allah, dan datang dengan segala hajatnya, hajatnya dikabulkan sama Allah SWT, khususnya hajat Sahibul Bait, anaknya yang bernama Mustafa Mukhtar, dijadikan orang-orang yang ikut Nabi Muhammad SAW, ikut dengan akhlaknya, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW, dan anak-anak kita semua insyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat salam juga kita Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mengajarkan senang satu senang semua. Ya, wali manika yang senang dua orang yang diundang semua. Wa akiko akiko yang melahirkan satu orang tapi semua diundang. Ini menunjukkan kalau senang ayo bareng-bareng, kalau susah dipikul masing-masing. Iya, dipikul masing-masing. Kalau tidak kuat baru ngomong. Nah, maka dikatakan orang yang miskin itu ketika menjiwa dulu miskinannya, maka dimiliki orang yang istimewa. Tapi begitu disebutkan keluh kesahnya, maka ditanggung semuanya. Jadi begitu, maka oleh karena itu ya, maka oleh karena itu sebagaimana kita senang bareng-bareng, kalau ada yang susah, ayo dibantu bersama, jangan nunggu kita. Kemudian juga yang kami hormati para hadirin, khusus Abu Hussein, Abu Thahar, dan juga para asatidz Ahli Fadilah dan semua para asatidz yang mungkin apa saja dapat disebutkan satu persatu. Semoga ini kita semua menjadi oleh Allah SWT dijadikan hadirnya di sini menjadi orang yang saksi baik. Insyaallah amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan juga daripada Sayyidul Bait, Bapak Haji Muhammad Zakaria dan Nafi dan semuanya daripada yang hadir, semoga Allah SWT membalas antum dengan sebaik-baiknya balasan. Kemudian satu saja. Yang pertama ialah satu saja, kita ketika mempunyai anak, tentu ini menjadi kesenangan yang luar biasa, kesenangan yang luar biasa. Tapi sekali lagi, di balik kesenangan yang luar biasa, ada tanggung jawab yang luar biasa besar. Kenapa orang dikasih surga sama Allah? Karena dikasih tuntutan yang banyak daripada sholat dan seterusnya. Nah, ini semua akan menjadi mudah kapan? Kalau didasari dengan rasa cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi anak tadi susah merawatnya kalau anaknya orang tentunya. Kalau anaknya orang enggak ada sampai yang mau orang mau nyebokin dia, mau ngasih makan dia, nangis dia, enggak ada. Tapi Allah kasih cinta sama ibunya kepada anak tersebut, Allah kasih cinta kepada ayahnya untuk anak tersebut, maka menjadi mudah ngurusinnya. Inilah satu contoh bagi kita kalau pengin nikmat beribadah, maka jangan ngerasa paksa, tapi ngerasa cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Nek sudah cinta, maka semua gampang. Kalau sudah cinta, semuanya bagus. Orang pernah dengar kisah Laila Majnun? Tahu Laila Majnun ya? Laila Majnun ini versinya banyak, banyak. Satu ketika dalam satu versi, si Majnun ini ditanya sama raja, "Kamu ini senang Laila kenapa?" "Laila ini kulitnya hitam, dibilang cantik juga tidak,
ya ibaratnya tidak cantik pada saat itu mungkin tergolong ya masalah kelabian, ya, orang bilang jelek juga nggak boleh seharusnya. Cuma ala melihat tidak disukai oleh orang banyak. Nah, pas-pasan di bawahnya pas-pasan. Akhirnya ditanya sama si raja ini, wahai Majnun, kenapa kau cinta sama Layla? Dia bilang, kan Layla seperti itu fisiknya. Ya karena kita nggak boleh bilang jelek ya, karena ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ala melihat. Ketika itu si Majnun bilang, raja jangan kau lihat Layla dengan mata, tapi lihatlah Layla dari mata. Nah, maka aku melihat Layla, ala melihat. Intinya anak itu seperti itu. Maka oleh karena itu cintai anak jangan karena nafsu, tapi cintai anak sesuai dengan bagaimana Allah dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita mencintai seorang. Maka oleh karena itu ketahuilah anak kita tabungan kita. Kalau kepengen senang di dunia, kepengen senang di akhirat, maka didik anak dengan yang baik. Namanya pendidikan tidak ada yang mudah, sulit. Maka orang tua harus tegas, harus tega. Oh anakku baru tidur jam 2 nonton bola. Nah, soalnya subuhnya kesian. Namun nih, daripada kena api neraka, lebih baik dia ngantuk sholat daripada dia kena api neraka. Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu kesimpulannya, ayo ya, anak kita sebagaimana kita rayakan akikahnya, kita rayakan khitanannya, kita rayakan kelahirannya dan seterusnya, maka ayo dijaga ini semua agar menjadi interaksi baik untuk kedua orang tuanya. Kalau sudah anaknya saleh atau saleha, maka jangan khawatir. Apalagi dia punya anak-anaknya jadi ustaz atau jadi kiai atau jadi orang kaya yang membantu atau orang tidak punya yang suka membantu, maka yang perlu ditahlilin pun pahalanya sampai terus. Apalagi ditahlilin tambah banyak lagi pahala. Dan insya Allah anak yang salehah pasti mentahlili orang tuanya. Nah, maka karena itu mudah-mudahan Mustafa Mukhtar ini sebagaimana dikasih nama Mustafa dan Mukhtar, mudah-mudahan menjadi orang yang Mukhtar dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mustafa juga sama dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipilih apa? Dipilih untuk menjalankan daripada syariat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengajak orang untuk kembali ke syariat dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan anak-anak kita semua, insya Allah. Yang laki dikasihkan anak yang saleh, yang perempuan dikasih anak yang saleh, dan dikasih rezeki untuk orang tuanya dan semuanya, insya Allah. Amin. Amin. Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَتُبْ عَلَيْنَا يَا اللَّهُ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ إِنَّ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ إِنَّ يَا رَحْمَنُ يَا أمور الدنيا والدين ويسهل الأرزاق يا الله رزقا حلالا حسيا معنويا كثيرا نافعا مباركا يا الله ويجعل الصحة والعافية الله تولى أعماره أمور في طاعة الله وحسن الخاتمة عند الله أحسن الخاتمة عند الموت إن شاء الله. يا رب يا رب تقبل منا إن شاء الله، تقبل منا إن شاء الله، تقبل منا يا الله. بجاه أجدادنا وأسلافنا الصالحين بالخصوص، بجاه صاحب المولد وبجاه سيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.